bagi Anda yang pengen kaya tapi mungkin takut kalimat pesugihan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Bagi Anda yang pengen kaya tapi mungkin takut kalimat pesugihan, sebenarnya kan sama ya antara kekayaan pesugihan, cuman kalimat pesugihan itu kalimat bahasa Jawa. Nah, kalau Anda pengen mengamalkan ilmu kekayaan, maka caranya gimana sih supaya kita bisa kaya dan tidak dengan pesugihan yang syirik, kira-kira gitu. Nah, yang pertama adalah carilah guru yang sudah kaya. Ya, Anda yakini guru ini punya ilmu dan sudah kaya. Belajarlah kepada guru itu dan minta ilmunya. Ya, ilmu kekayaan atau ilmu pesugihan Islami, dan guru ini memang sudah kaya, maka ilmu itu sudah terbukti. Ya, Anda bisa baca di ilmupesugihan.com. Dan sambil Anda berbisnis dan bekerja dengan tekun. Jadi ikhtiar dohirnya Anda bekerja dengan tekun, punya usaha, punya pekerjaan, batiniahnya cari pembimbing guru yang sudah kaya dan minta ilmu kekayaannya. Yang kedua, amalkan ilmu itu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan niat kalau kaya ya untuk ibadah kepada Allah, ya. Anda amalkan di ilmupesugihan.com. Insyaallah Allah akan berkahi. Hidup Anda kaya, berkah dan diridhoi Allah Ta'ala dengan kekayaan Islami. Saya Kang Mas Ruhan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.